Isi minyak. Demi. RM50, 10 liter je. Gila. Okay, hari ni korang ikut aku sekejap. Kerja, kerja, kerja. Aku macam korang juga, kerja. Bukan duit datang daripada YouTube. Main-main kereta. Ambil drone. Lain macam rumah ni. Kita shooting kat sini music video. Bella Astila. Jom. Okay, layan drone. Binatang ni aku beli, aku tak tahu macam nak on. Ada lesen tak ada lesen? Ada lesen ni nak naik. Ini rumah yang kita orang shoot untuk music video. Memang awesome gila. Noise. Aku kadang-kadang aku turun untuk shoot music video, tapi selalunya aku minta staff aku yang shoot. Oh, British short hair. Oh, sedapnya, sedapnya. Oh, bestnya, bestnya. Kita ada 6 dancer orang nama orang. Haa. Ha. So, Bella keluar sini. Dan seorang lagi. Ada 2 orang kat sini. Nanti ada yang kat luar. Kat luar ada benda hijau. Ada 2 orang. Saya tak boleh atas. Satu lampu atas. And then satu lampu di situ. Satu lampu belakang. Kita main DJ. Jadi Bella buat tak nyanyi kan ke? Tak tahu juga bang. Boleh je buat kalau boleh masuk sikit nyanyi. Dia masuk tu boleh sikit jalan. Lagi better. Baru keluar sini, light pergi sini, light pergi sana. Lepas tu kamera pergi sana, kamera angkat pergi, pergi sana. Kita shoot kat luar sini pula. Okay, dah set up kat situ. Lepas tu kita pergi ke tengah-tengah. Tengah-tengah kita set up kat sini. Dia menari-menari kat sini. Ada 2 light kat situ, 1 light kat belakang, 1 light kat atas ni. Pium, shoot kat sini. Kamera dekat sini. Okey, jom set up. Buat kerja video ni pun ada palatau dia juga. Tapi hari ni kita ada 2 palatau. Palatau nombor 1 dah berhenti je dah. Tak ada dah. Dia turun pangkat kat palatau nombor 2. Ni sekarang Pak Joe. Kita shoot pakai R5C hari ni dengan DJI Ronin RS. Kita dah set up yang ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Boleh pula ada teman. Set up ke-6 kita letak kat sini. Orang menyanyi bla bla bla. And then kamera kat sini. Light kepada atas ni. Kat belakang tu ada efek-efek. Kat belakang ada light special effect kat belakang sana. Okay, jom set up. Dah bungkus? Laju ada. Okay, so dah bungkus-bungkus. Bungkus dah bungkus. Okay, mari bungkus. Dan lagi sekali kita menyumbat tiba sampai jadi tahu sumbat.
So hari tu audition je lah untuk Ativa. So ni hari bekerja dia yang betul. Lepas tu dah lah, dah lowered. Dia jadi apa? Tinggal dua jari je. Dah wrap bungkus. Ada lagi satu shot plus drone shot. Kena turun bawah yang gelap gulita tu. Okay, bye bye. Dah settle lah rumah ni. Kita turun bawah ni. Scary. Scary. Ni korang tak nampak ni. Korang nampak macam straight kan. Steep gila siut. Memang curam nak mampus. Pasal aku boleh pegang kamera pula. Dah jumpa. Dah jumpa Ativa dan juga King Triton di sini.